السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pada malam كتاب ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di uh, tempat ini untuk melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi sirati Nabil Mukhtar. Ya, dan kitab ini kitab yang Mudah, insya Allah, dipahami, mudah dimengerti dari tulisan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi. Rahimahullah Ta'ala, dan insya Allah, pada uh, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah terakhir pembahasan tentang kisah di belahnya. dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril ya dan ini kemudian mengkhawatirkan ibu susuan beliau Halimah yang menyebabkan ibu susuan beliau mengembalikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada uh, ibunda beliau ya kepada ibunda beliau bahkan kata Anas bin Malik waqad kuntu ara Atsaroda uh, fi sodrihi kata Anas bin Malik sungguh aku telah melihat bekas dari jahitan yang ada di dada Rasulullah saw. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Taib. Dan sekarang kita masuk kepada uh, kisah ketika Nabi saw bersama dengan ibu beliau yang tercinta. Taib. Siapa yang membaca? Yeah. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله الى امه الحنون ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث الى مكه فبقي عند أمه وفي أسرته نحو سنتين ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخواله جد وأخوال جده بنو علي بن النجار وكان معها قيمها عبد المطلب وخادمتها أم أيمن فمكثت شهرا ثم رجعت وخادمة وخادمتها وخادمتها أم أيمن فمكثت شهرا ثم رجعت وبينما هي في الطريق لحقها المرض ولحقها المرض لحقها المرض, المرض washtadda hatta mufiyat bi'abwa bi'abwa bi'alaka bina makkah wal madinah wa dufinat hunak tayyib ila ummihi ya kembali ke pangkuan ibu yang menyayanginya ya jadi rasulullah dalam kisah ini kembali kepada ibunya setelah sekian lama berapa tahun berapa tahun 4 tahun ya. Setelah 4 tahun beliau berpisah dengan ibunya. Jadi kita bisa bayangkan anak yang baru 4 tahun. Kalau di Indonesia berarti belum masuk TK ya. ya jadi masih kecil sekali. Masih sangat ya di balita ya. Di bawah 5 tahun. Kembali kepada ibunya. Jadi selama 4 tahun beliau berpisah dengan ibunya. Ya. Tayyip disebutkan warojaan Nabi saw wa pada hadal hadithi ilamak kata. Kemudian Nabi saw kembali kepada eh apa namanya kembali ke Mekah setelah kejadian itu kejadian apa itu maksudnya kejadian pembelahan dada ya setelah kejadian itu Nabi kembali ke Mekah tentunya ada yang bawa dia nggak sendirian karena masih kecil ya dibawa oleh ibu susuan beliau Taib sambil dijelaskan apa kejadiannya dan kemudian meminta maaf dan seterusnya dari apa yang eh, terjadi dia sampaikan dan eh, dia pun mengkhawatirkan Nabi Muhammad SAW wasallam sehingga dikembalikan kepada ibundanya. Nah, inda ummihi nahwasintain. Kemudian beliau tinggal bersama ibunya dan keluarganya sekitar dua tahun. Jadi setelah kembali sekitar dua tahun. Berarti berapa tahun umurnya? Enam tahun. Nah, di umur enam tahun itu, kemudian thumasa safarat maahu ummuhu ilal madinat. Kemudian ibunya pun melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Jadi e, ibunya Nabi bersama dengan Rasulullah bersama dengan Ummu Aiman bersama dengan mertua beliau e, siapa Abdul Muthalib Nah itu melakukan perjalanan ke Madinah. Ya ke Madinah. Kemana mereka menuju? Hay suqobri walidihi. wa jaddihi. Ya, yaitu beliau e, apa pergi ke kubur bapaknya dan juga paman-paman dari uh, dari mana? Dari kakeknya. Paman-paman dari kakeknya. Banu Adi Banu Adi Najjar, yaitu Bani Adi ibni Najjar. Jadi ceritanya kan kakeknya Nabi Abdul Muttalib dulu na namanya siapa? Sebelum dikenal dengan Abdul Muttalib Syaibah namanya, ya Syaibah. Syaibah punya bapak. Siapa namanya? Siapa namanya bapaknya? Hashim. Nah, Hashim ini menikah dengan orang Madinah, ya, orang Madinah. Dia dari uh, suku Adi ibni Najjar, dari suku Adi ibni Najjar. Nah, itulah Salma namanya. Salma ini adalah istri dari siapa? Hashim. Nah, dan Salma ibu dari siapa? Ibu dari Syeiba. Ibunya Abdul Muttalib. Nah, jadi ketika ibunya Rasulullah Alaihissalam pergi ke Madinah, itu beliau ingin mengunjungi atau mendatangi, berziarah kuburnya ayahnya Nabi. Siapa ayahnya Nabi? Abdullah. Di mana Abdullah meninggal? Di mana di Madinah? Ketika melakukan perjalanan kembali atau pas berangkat, pas kembali, kembali dari Syam. Ya, kembali dari Syam. Kalau Hashim pas berangkat ke Syam meninggal. Tapi kalau ini pas kembali dari Syam meninggal di Madinah. Nah, dikubur di sana. Maka ibunya ingin berkunjung atau ingin berziarah ke kubur bapak suaminya atau bapaknya Rasulullah alaihi Dan juga kubur dari uh, akhwal. Akhwal ini uh, apa namanya? jamaknya khal. Khal itu artinya paman-paman dari pihak ibu. Paman-paman dari pihak ibu. Jadi paman dari pihak ibu. Ya. Jadi paman-paman dari pihak ibunya uh, siapa? Abdul Muttalib, ya, dari pihak ibunya Abdul atau dari pihak istri dari Abdul Muttalib, ya. Nah, nah kemudian wa kana ma'aha qayyimuha Abdul Muttalib dan Ibu Rasulullah ditemani oleh mertuanya, ya, yang mengawasi dia yaitu Abdul Muttalib. Wa matuha juga ditemani oleh pembantunya yang membantu dia khodimnya ya Ummu aiman namanya Ummu aiman. syahron raja'at. Lalu kemudian uh, ibu nabi tinggal di sana selama satu bulan setelah itu kembali. Jadi selesai urusan satu bulan lamanya lalu kembali. Jadi uh, mereka melakukan perjalanan dan tinggal di Madinah selama satu bulan kemudian kembali ke Mekah. Namun ketika dalam perjalanan pulang, Maka ibunya mengalami sakit. Pas perjalanan pulangnya nih. Dari Madinah ke mana? Dari Madinah ke mana? Ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Jadi sudah melakukan perjalanan. Cuma di tengah perjalanan, Jadi bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di tengah perjalanannya, Ya di tengah perjalanan itu, e, Ibunya terserang penyakit dan penyakit semakin parah hatta fiat bil abwa sampai ibunya meninggal di desa namanya abwa bayi makkah wal madinah yang terletak antara makkah dengan madinah hunaka kemudian dikuburkan di sana kemudian dikuburkan di sana bisa dibayangkan seorang anak yang masih kecil sudah lama tidak ketemu dengan ibunya kemudian tinggal bersama ibunya dua tahun setelah itu ibunya pun harus meninggal nah, ini pukulan berat ya bagi seseorang. Jadi dia umur 6 tahun, dia harus melihat ibunya meninggal padahal orang satu-satunya yang sangat dekat dengan beliau adalah ibunya beliau. Ayahnya sudah meninggal duluan ketika Nabi dalam perut menurut pendapat yang paling kuat. Karena ada sebagian pendapat mengatakan Nabi lahir bapaknya masih hidup. Jadi bapaknya meninggal itu ketika Nabi sudah lahir. Nah, ini pendapat lemah ya. Pendapat yang kuat bahwa eh, Nabi alaihi salatu wasallam sudah ditinggalkan oleh ayahnya ketika beliau masih dalam masih dalam kandungan. Nah, bisa dibayangkan anak umur 6 tahun sudah kehilangan ayah dan kehilangan ibu. Subhanallah. Bagaimana Nabi benar-benar diuji dengan dengan musibah ya dan beliau benar-benar tergembleng dengan kesabaran yang luar biasa dan inilah seorang nabi memang harus seperti itu. Dan orang-orang yang ingin mengikuti jejak beliau memang harus banyak bersabar. Ya, jangan sedikit ada masalah kita kemudian tidak Uh, tidak apa namanya, uh, tidak menapaki sunnah Nabi. Alaihissalam, harus banyak bersabar karena Nabi kita adalah orang yang sabar. Bagaimana beliau ditinggalkan orang tuanya? Bagaimana beliau harus tinggal dengan kakeknya nanti? Insya Allah, ya, setelah itu tinggal dengan pamannya. Masya Allah, setelah itu dalam perjalanan dakwah, beliau juga mengalami banyak ujian, sampai disebutkan oleh Nabi. Alaihissalam, inna asyad dan nasi balaan al-ambiyah thumal amthal fal amthal Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Ujian kita ini nggak ada apa-apanya. Apa ujian kita? Dibandingkan dengan para nabi, ujian kita jauh gak ada apa-apanya. amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Jadi orang-orang yang ingin menapaki jalan nabi pasti ada ujian. Gak ada orang yang tidak dapat ujian. Ya, ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan saya beriman, kami beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji? Kita pasti akan diuji. Walakad fatanna min qablihim Ya, sungguh Allah telah menguji orang-orang terdahulu sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, jujur dengan dengan jalannya dan siapa di antara mereka yang yang berdusta. Maka pasti akan ada ujian Apakah ujian apapun, kita harus hadapi dengan baik. Ujian dari keluarga kita, ujian dari masyarakat, ujian di mungkin di instansi kita. Kalau kita se seorang pegawai atau karyawan, ujian itu luar biasa banyak. Nah, nabi kita sejak kecil diuji. Nah, kita kan diuji, sudah dewasa, ini masih kecil, masya Allah, Enam tahun bisa dibayangkan. Itu pun belum lama, sampai ibunya baru dua tahun, sama ibunya. Gak lama setelah itu, ibunya harus meninggalkan beliau dalam keadaan yang bagi kita sangat apa ya sangat menyedihkan sekali ya kalau mau dipikir ini baru pertama ibunya sama nabi itu melakukan perjalanan gitu jadi gimana seorang anak melakukan perjalanan dengan seorang ibu itu sangat membahagiakan sekali ya mungkin antum pernah merasakan seperti itu melakukan perjalanan dengan ibu kita orang yang sangat kita cintai apalagi perjalanan misalnya pergi ke luar kota itu masya allah mengembirakan sekali bagaimana ibunya yang sudah lama tidak pernah ketemu dengan nabi tentunya sangat menyayangi Nabi. Ya, mungkin Nabi mendapatkan belayan, kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian yang luar biasa dari ibunya. Tapi dalam kondisi, ya istilahnya bahasa kita apa ya? Ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu. Ya kan? Ini Masya Allah ya, ya gak bisa kita bayangkan lah bagaimana sedihnya Nabi alaih salatu Wasallam Taib. Jadi istilahnya ibunya meninggal dikuburkan di Abwa. Coba di tengah jalan harus dikuburkan di situ juga. Jadi lagi senang-senangnya sama ibunya, lagi dekat-dekatnya, lagi akrab-akrabnya, mereka melampiaskan rasa rindu yang selama ini mereka berpisah selama empat tahun, lalu kemudian selama dua tahun mereka antara ibu dengan anak, ya bisa kita bayangkan bagaimana rasa kasih sayang mereka. Kemudian meninggal pada saat melakukan perjalanan, dikubur setelah itu ditinggal. Ya, gitulah kondisinya kira-kira. Nah, Kemudian dilanjutkan. Bagaimana setelah itu? Apa yang terjadi? Ini ibunya sudah di, dikubur, ditinggalkan, berarti sisa tiga orang yang pulang. Siapa? Kakeknya, Ummu Aiman ya, penjaganya beliau, pembantunya. Kemudian Rasulullah SAW yang masih kecil, sekali lagi masih kecil, masih enam tahun. Taib. Setelah itu? Ila jaddihil atuf.

jadi mau tidak mau harus kembali ke Mekah. Sesedih apapun, ya itulah. Namanya kematian tidak diterduga. Ya, kullu nafsin. Zaiqatul maut. Setiap jiwa itu pasti ada, ada kematiannya. Dan tidak akan ditunda, tidak akan dimajukan. Dan mereka harus kembali ke Mekah. Kembalilah mereka ke Mekah dalam kondisi yang ah, sedih sekali pokoknya. Ya, waktu itu kalau kita sekarang kembali ke suatu tempat, kita naik pesawat sudah sampai. Jadi sedihnya itu nggak lama. Ini di jalan lama. Ya, bisa dibayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, eh, dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang kalau kita umroh ya, kalau dari Madinah ke Mekah naik bis sudah cepat kita sampai. Itu pun kita sampai di Mekah biasa capek ya, lelah. Itu naik bis loh ya. Saya pernah waktu itu kita naik bis dari Madinah ke Mekah sambil jalan saya bayang-bayangkan gimana orang dulu melakukan perjalanan dari Mekah eh dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah. Sekarang saja kondisinya masih sangat bagi kita ekstrim sekali di di, di Saudi ini dengan tandusnya tanah, dengan batu-batuan yang luar biasa, dengan debu yang juga luar biasa. Mereka harus melakukan perjalanan bukan dengan kendaraan, bukan dengan kendaraan seperti kita ya, tapi dengan onta atau dengan kuda atau dengan keledai dan lain sebagainya. Mungkin jalan kaki. Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya. Jadi istilahnya sudah berat mereka terima ujian, kakeknya kehilangan menantu yang sangat dia cintai, Rasulullah kehilangan ibunya yang dia sangat dia cintai, dan Ummu Aiman kehilangan majikan yang sangat dia cintai. Jadi tidak ada di antara tiga orang itu yang tidak dekat dengan ibu Nabi Muhammad SAW. Semuanya dekat. Dan tentunya itu sangat uh, terpukul sekali mereka. Nah kemudian mereka harus melakukan perjalanan berat dari Madinah ke Mekah. Ini luar biasa kondisinya. Maka mau tidak mau mereka kembali ke Mekah. Abu Talib, Abdul Muttalib membawa cucunya, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yashuru bi qalbihi shiddat musabi Jadi Abdul Muttalib merasakan beratnya hatinya, sangat berat hatinya. Bagaimana seorang kakek itu cinta kepada cucu, apalagi cucunya dalam kondisi ditinggalkan orang tuanya. Mungkin Nabi belum tahu apa-apa saat itu. Ya, boleh jadi Nabi masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, mungkin dianggap itu biasa. Ya, atau mungkin Nabi mengetahui kondisi saat itu bagaimana sedihnya beliau ditinggalkan orang tuanya. Seorang kakek mungkin akan menjelaskan dengan penjelasan yang bisa dimengerti oleh anak itu ya tentang ibunya begini dan begitu. Tapi yang jelas Abdul Muthalib hatinya sangat terpukul sekali ya dengan sakitnya musibah yang baru-baru dialami pada saat itu dengan meninggalnya e, menantu yang sangat dia cintai. Nah, kemudian Thumma qala al rukatan, farukko, ini ada dua, ha, fa, sama fa itu uh, sayang gitu. Farqa alaihi, alaihi ahadin min awladihi

lam yakun yujlisu alaihi yajlisu, ya, yajlisu, ah, yajlisu ah, alaihi ghayruhu baik farq alaihi riqatan lam yaruqa yaruqaha jazmnya apa namanya uh, e, mudhaf dengan fathah ya baik jadi paman eh, kakeknya nabi kakeknya rasulullah abdul muthalib itu merasa kasihan sekali muncul rasa sayang beliau rokok dengan rasa sayang yang tidak pernah diberikan ala ahadin min auladihi kepada salah seorang anaknya sekalipun. Anaknya Abdul Muttalib ini banyak. Ya. Sampai 10 ya, sampai dia berjanji kalau sudah 10 dia akan korbankan satu kan? Sampai ayahnya Rasulullah Abdullah itu kan dikenal dengan Adzabih ya, sama dengan siapa Ismail ya, Adzabih yang disembelih. Eh tapi Adzabih yang dimaksudkan dari ayah Rasulullah adalah orang yang dikorbankan. Tapi kan waktu itu nggak jadi ya, ditebus dengan unta. Nah, ala kulihal anaknya Abdul Muthalib ini banyak. Tapi Abdul Muthalib nggak pernah memberikan rasa cinta, sayang, perhatian kepada anak-anaknya itu melebihi sayangnya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi setelah Nabi Muhammad dilihat kehilangan ibunya saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di situ muncul rasa sayang beliau. Subhanallah. Fakana yu'azimu qadrahu. Maka Abdul Muttalib mengagungkan kedudukan Rasulullah alaihi wasallam ala awladihi. dan beliau lebih mendahulukan cucunya ini daripada anak-anaknya. Dalam berbagai hal, mungkin dalam masalah makan, ya, Nabi lebih didahulukan dalam masalah ini dan itu, Nabi lebih didahulukan. Paman eh, kakeknya Nabi sangat sayang kepada beliau, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya seluruhnya. Yuqaddimuhu ala auladihi ikram. Maka Abdul Muttalib memuliakan Rasulullah dengan kemuliaan yang tinggi. Wa yujlisuhu ala firasyil Dan beliau mendudukkan Rasulullah di atas kursinya yang khusus. Jadi ada kursi tempat duduknya Abdul Muttalib khusus untuk dia. Alladhi lam yakun yajlisu alaihi ghayruhu. Tidak seorang pun pernah duduk di situ. Ini kursi khusus untuk Abdul Muthalib aja dia duduk. Gak ada anak-anaknya, apalagi orang lain mau sentuh-sentuh kursinya. Abdul Muthalib gak berani. Abdul Muthalib itu orangnya berwibawa. Kalau dia sedang duduk, anak-anaknya pada ngumpul semua. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, yang seterusnya yang kelihatan galak itu. Kalau sama Abdul Muthalib gak, nggak berani apa-apa mereka. Mereka menghormati, mensegani Abdul Muthalib. Gak ada yang berani sentuh-sentuh kursinya Abdul Muthalib atau duduk di situ ada. Tapi ini Masya Allah, Abdul Muttalib mendudukkan Nabi di atas kursinya. Nabi disuruh duduk di situ, subhanallah. Ini menunjukkan sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu itu ini anak masih umur 6 tahunan ya. enam tahunan ke atas. Karena dia bersama kakeknya juga cuma 2 tahun ya. Setelah itu meninggal juga kakeknya. Nah, lanjutkan lagi. al-mu'allif rahimallah. ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم ثمانية سنوات وشهرين وعشرة أيام ويمسه ظهره Dia mengusap punggungnya Nabi. Ini salah satu bentuk sayang seorang anak diusap punggungnya itu berarti orang yang mengusap itu sayang pada anak itu. Ya. Saking sayangnya Abdul Muthalib dia usap punggungnya Nabi. bima yarahu yasna'u. Abdul Muthalib sangat senang, bahagia dengan apapun yang dia apapun yang dia lihat dari apa yang dilakukan Rasulullah alaihi wasallam. Apapun yang Nabi lakukan dilihat oleh Abdul Muthalib, Abdul Muthalib senang, bahagia. Seorang kakek yang sangat sayang kepada Nabi. Tapi sangat disayangkan beliau ya waktu itu masih sama dengan yang lain orang-orang Quraisy menyembah berhala. Sangat disayangkan. Tapi darul wa masyafal yang jelas kita melihat bagaimana kebaikan Abdul Muthalib kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, begitu sayangnya beliau sampai apapun yang Nabi lakukan kalau dilihat oleh Abdul Muthalib dia akan bahagia. Apapun yang dia lakukan. Ya, yasurru ma Jadi apapun yang dilakukan Nabi dilihat oleh Abdul Muthalib itu akan membahagiakan dia. Akan membahagiakan dia. Masya Allah. Wa sya'nan fil mustaqbal. Dan dia yakin bahwa anak ini, Muhammad, akan memiliki kedudukan yang agung pada masa-masa mendatang. Dia yakin itu. Dia percaya itu. Ya. Wa Dia yakin. Bukan cuma dia ucapkan, tapi dia yakin sekali bahwa ini anak punya punya kedudukan nanti di masa akan datang. Walakinnahu tufiya ba'da sanatain hina kana umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin wa syahrain wa asyrata ayyamin. Akan tetapi Abdul Muthalib pun harus meninggal setelah e, bersama dengan Nabi selama dua tahun ya. Ketika waktu itu umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun Dua bulan 10 hari. 8 tahun dua bulan masih anak kecil. Kalau sekarang mungkin kelas 2 SD lah. Ya, atau kelas 2 atau kelas 3 SD. Ya masih kecil sekali Nabi Muhammad. Kakeknya sudah meninggal. Bayangkan, ini orang sangat sayang kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Bayangkan seorang anak harus ditinggalkan oleh seorang kakek yang kakeknya itu sangat cinta kepada beliau, sangat sayang kepada beliau. Ya, bahkan beliau ini Nabi Muhammad lebih diutamakan, lebih disayangi daripada anak-anaknya semuanya. Masya Allah ya, betapa kakeknya Nabi SAW, seorang kakek yang mulia, yang agung di apa di mata kaumnya, kemudian menyayangi Nabi dengan seperti itu. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang tidak menyayangi anak seperti itu. Ini kakek, tapi sayang kepada cucunya dengan kasih sayang yang luar biasa. Tapi seperti itu, Nabi ditimpa lagi musibah, meninggal kakeknya. Dan tentunya seorang anak kehilangan seorang kakek yang demikian sayang kepadanya ya akan sangat sedih sekali. Taib dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan orang yang terbaik juga dari keluarga Nabi yang mengasuh beliau, yaitu paman Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam. Terus dilanjut lagi. Thumma qala al-mu'allif rahimallahu ila ammihi syafiq wa qama bikafalatih sallallahu alaihi wasallam amrhu abu shafiq بفضل الرحمة والمودة وكان من المال فبارك الله في قليله من المال طيب إلى إلى أمه Shafiq di pangkuan pamannya yang sayang kepada beliau pamannya abu talib abu talib Masya Allah ini juga luar biasa ini selamat dengan nabi tapi meninggalnya Abu Talib juga karena membela Nabi SAW waktu itu ada pemboikotan ya selama dua tahun pemboikotan jadi makanan minuman dan seterusnya tidak masuk ke tempat mereka sehingga ya, ada sebagian mereka sampai makan daun ya waktu itu dalam rangka untuk uh, membela Nabi Muhammad SAW termasuk paman beliau nah Ketika itu disebutkan waqama bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalibin syaqiqu abihi Kemudian paman beliau Abu Talib, saudara kandung dari bapak Nabi Abdullah, ini Abdul Muttalib, saudara kandung dengan Abdullah, sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Maka Abu Talib ini uh, kemudian mengasuh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. rahmati wal mawaddah. Maka Abu Talib mengkhususkan Nabi sama dengan pamannya. Alhamdulillah Nabi dapat apa sama dengan kakeknya ya. Nabi dapat seorang paman yang sifatnya sama dengan kakeknya. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Demikian sayang. Dikhususkan keutamaan kasih sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang yang melihat Nabi itu cinta. Sayang kepada Nabi. ya Dan sekarang ini kita juga harus menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak masuk Islam pun seperti Abu Talib dia sangat cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang melihat Nabi pasti akan cinta. Bahkan orang-orang Quraisy seluruhnya itu cinta kepada Nabi. Cuma karena hawa nafsu. Ketika Nabi mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, baru mereka kemudian menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya hati mereka sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Talib juga seperti itu sangat cinta kepada Nabi, sangat sayang kepada Nabi. Wakana mukillan min mal, cuma sayang Abu Thalib ini adalah salah seorang dari keluarga Nabi yang tidak memiliki banyak harta, miskin beliau. Ya, jadi beliau itu apa? Miskin. Ya, masya Allah tadinya dengan kakeknya Nabi, kemudian tinggal dengan pamannya dan kau Allah wa masya Allah pamannya ini miskin. Bisa dibayangkan ya. Ini untuk membiayai anaknya sendiri, Abu Talib sudah kewalahan. Ditambah lagi masuk dalam keluarga beliau, Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Sudah. Ya. Taib. Tapi karena sayangnya Abu Talib kepada kemenakannya, maka tetap diambil di rumahnya, dimasukkan dalam rumahnya, dipelihara oleh beliau, dirawat, dan seterusnya fi qalilihi. maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta Abu Thalib yang sedikit. Inilah ya, kebersamaan dengan Nabi akan mendatangkan berkah. Bagaimana Halimah As-Sa'diyah mendapatkan berkah ketika bersama dengan Nabi dan langsung dibayar kontan. Ya, langsung dibayar kontan, bayangkan. Hal-hal yang tidak terjadi ketika dia berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah untuk mencari anak susuan dia dalam kondisi aduh luar biasa sekali kondisinya bagaimana kita kisahkan ya tapi ketika dia menggendong Nabi memangkunya meletakkan di uh, di pangkuannya disitulah mulai langsung dibayar kontan dia langsung dapat keberkahan sampai di rumahnya dapat keberkahan sampai setelah dua tahun harusnya dikembalikan ke ibunya dia minta lagi gimana kalau saya ambil lagi Muhammad kenapa keberkahan nah Abu Talib juga seperti itu Abu Talib salah seorang dari orang Quraisy yang miskin. Miskin Abu Talib, nggak punya apa-apa dia. Ya sekali lagi untuk membayar anaknya dia sudah sangat berat. Nah tapi apa? Fabarokallahu fi kolilihi. Allah memberikan berkah pada sedikitnya harta Abu Talib. Keberkahan. Jadi hartanya nggak nambah, tetap seperti itu. Tapi apa yang bertambah di situ? Apa yang bertambah? Keberkahan. Hartanya tetap, nggak bertambah, tetap begitu makanya disebutkan Allah memberikan berkah pada sedikitnya harta mutalib jadi hartanya tetap sedikit, tapi apa? berkah itulah yang dicari sebenarnya keberkahan dari harta kita sehingga bukan harta yang banyak tidak bisa mencukupi kebutuhan kita tapi harta yang sedikit, tapi mencukupi kebutuhan kita ya, inilah yang luar biasa inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Wasallam yang diriwayatkan oleh uh, Imam Tirmidhi, Nabi alaih salatu wassalam bersabda, Qada aflaha man aslamah. Beruntunglah orang yang masuk Islam. Beruntung orang masuk Islam. Ya. Waruzi kafafa. Lalu diberikan rezeki yang cukup. Wa Allah bima'ata. Dan Allah memberikan sifat kona'ah pada apa? Pada apa yang Allah berikan kepadanya. Beruntung orang masuk Islam. Dia masuk Islam kan? Beruntung. Kemudian yang kedua. Eh? Yang kedua apa? Diberikan rezeki yang cukup, bukan banyak, cukup. Waruzi kok Diberikan rezeki yang cukup. Ini yang kedua. Kalau kita dapat hidayah dalam Islam, lalu kita diberikan rezeki yang cukup. Gak harus banyak cukup itu ya. Sedikit bisa jadi cukup. Karena keberkahan. Yang terakhir apa? Wa Allah Allah memberikan sifat kona'ah pada orang tersebut dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Luar biasa. Itulah kata Nabi Qada aflaha Sungguh orang itu beruntung Itulah keberuntungan Keberuntungan bukan orang yang kaya Tapi hartanya tidak berkah Tapi keberuntungan adalah orang yang miskin Tapi hartanya berkah Miskin tapi hartanya berkah Coba lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wayamhakullahu riba Wayurbis sodakot Wayamhakullahu riba Wayurbis sodakot Allah menghilangkan keberkahan pada riba dan Allah menumbuhkan keberkahan pada sedekah. Sedekah sama riba jauh. Orang riba itu keluar satu juta kembali dua juta, satu juta setengah. Yang keluar sama yang masuk mana lebih banyak? Yang masuk. Dalam prinsip ekonomi Adam Smith, ini ya, bahwa ketika yang keluar sama yang masuk itu yang masuk eh yang masuk lebih banyak maka itu namanya untung dalam prinsip ekonomi, ya kan? tapi dalam Islam ketika yang masuk lebih banyak yang keluar lebih sedikit, tapi dalam perkara-perkara haram maka itu namanya rugi karena kehilangan keberkahan. kemudian disebutkan wayurbis sodakot Allah berfirman wayurbis sodakot Allah menumbuhkan keberkahan pada sedekah. sedekah itu berkurang bukan bertambah berkurang, tapi beruntung dia. kenapa? Allah berikan keberkahan orang yang rajin sedekah Allah berikan keberkahan jangan khawatir miskin gara-gara sedekah nggak ada cerita di masuk di surat kabar si fulan miskin gara-gara sedekah gara-gara rajin sedekah nggak ada yang ada itu karena rajin sedekah Allah berikan keberkahan nah inilah Abu Talib Abu Talib diberikan keberkahan oleh Allah dalam hartanya yang sedikit nah coba lihat bagaimana bentuk keberkahan itu kata Syekh disebutkan di sini hatta kana ta'amul wahidi jami'a usratihi. Sampai makanan yang harusnya dimakan satu orang itu mencukupi seluruh keluarganya. Itulah keberkahan. Makanya salah satu sunnah Nabi adalah makan berjamaah. Makan berjamaah itu ada keberkahan di situ. Kalau makan sendiri-sendiri orang mungkin satu piring belum kenyang. Masih nambah lagi dua piring pas dua piring, eh masih nambah lagi tiga piring, tidak kenyang-kenyang dia. tapi ketika dia makan berjamaah dua piring dimakan tujuh orang, dimakan enam orang, Allah berikan keberkahan maka akan cukup. itulah keberkahan karena berbagi. kalau mau dapat berkah berbagi sama orang. Allahu fi abdi maka Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. berbagi rajin berbagi, ingin dapat berkah rajin berbagi. Orang yang rajin berbagi akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan sedikit dibagi-bagi akan memberikan berkah. Kita masak dibagi-bagi dengan tetangga akan mendatangkan berkah. Makanya kita disuruh memperbanyak kuah untuk dibagi tetangga supaya apa? Supaya ada keberkahan bagi kita. Jadi hatta amul wahid yashba'u jami'a usratihi. Makanan yang harusnya dimakan satu orang bisa mengenyangkan seluruh keluarganya. Berkah atau bukan itu? keberkahan. Inilah keberkahan yang boleh jadi dulu-dulu Abu Thalib tidak merasakan itu, tapi setelah Nabi bergabung dengan mereka, Nabi jadi keluarga mereka, maka keberkahan itu muncul. Jadi keberadaan Nabi tidak memberatkan. Nabi itu dimanapun dia berada tidak pernah memberatkan. Allah yang menjamin rezekinya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi tinggal di sebuah tempat. Nabi memberikan beban bagi keluarga tersebut. Bahkan sebaliknya, keluarga tersebut mendapatkan berkah dengan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berapa kali kita sampaikan tentang faedah ini, bagaimana seorang ketika ingin hidupnya berkah, hendaklah dia hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan sunnah beliau, mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, menyampaikannya kepada orang lain, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Wakana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mithal al-qana'ati dan Rasulullah s.a.w. adalah contoh dalam kona'ah dan kesabaran. Nabi nggak pernah mengeluh. Dulu ketika mungkin sama kakeknya beliau bahagia atau beliau diberikan mungkin makanan yang lebih enak, lebih banyak daripada makanan yang diberikan oleh pamannya, tapi Nabi selalu merasa kona'ah, merasa cukup. Nggak pernah mengeluh. Harusnya seperti itu seorang Muslim. Kondisi apapun dihadapi. Dia kaya, Alhamdulillah. Dia miskin, dia siap dengan kemiskinan. Karena dunia sementara. Akan kita tinggalkan kemiskinan dan kita tinggalkan kekayaan. Kita akan menuju di akhirat. Penentunya adalah di akhirat. Bagaimana nanti kita di akhirat? Ya, Bukan di dunia. Bukan di dunia. Dunia ini sementara. Akan kita tinggalkan. Orang yang miskin akan meninggalkan kemiskinannya. Dan orang kaya akan meninggalkan kekayaannya. Nabi itu Masya Allah. Ah. Sampai Umar pernah nangis lihat Nabi. Ketika Nabi tidur di atas tikar. Ya, pernah Rasulullah tidur di atas tikar berbekas di di samping badan beliau dilihat oleh Umar, Umar yang nangis. Nabi biasa, Umar nangis. Bagaimana qanaahnya Nabi Muhammad? Rumahnya Nabi kalau kita lihat kalau antum pergi ke Madinah, ke masuk ke masjid, kamu antum lihat bagaimana kamarnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah kecil. Ya kan? Kecil itu rumahnya, Masya Allah. Rumah dulu kan luas-luas. Kalau kita lihat orang-orang dulu di Indonesia aja ya, rumahnya kan luas-luas. Semakin kemari, semakin kemari, semakin rumahnya itu sempit-sempit kan gitu. Dulu orang jual kapling luas-luas. Sekarang orang jual kapling sempit-sempit. Nah, di zaman Nabi, rumah seperti yang dihuni oleh Nabi itu kecil. Sampai disebutkan dalam kisah, ketika Nabi mau sujud, ketika sholat malam, dia harus memegang kaki Aisyah supaya dia tarik kakinya. Supaya dia tarik kakinya. Setelah itu Nabi baru bisa sujud. Betapa sederhananya, sederhananya Rasulullah SAW. Betapa konaahnya beliau ya sampai pernah Nabi cari makanan nggak ada Nabi mengatakan idan ini so imun. kalau gitu saya puasa betapa konaahnya Rasulullah inilah yang membuat harmonisnya rumah tangga Rasulullah karena suaminya konaah istrinya konaah suaminya konaah seperti itu jadi kata-kata Syekh wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam misalul misalul beliau itu contoh dari orang kona'ah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Nabi pernah tidur di atas tikar Umar lihat, Umar yang nangis. Umar yang setan takut sama dia. setan kalau ketemu Umar, lebih baik dia pilih jalan lain. Cari mati kalau mau ketemu Umar ya. Dia pilih jalan lain. Gak berani setan ketemu sama Umar. Ya, tapi dalam kondisi melihat Nabi, Umar nangis. Kenapa Umar menangis? Karena melihat Nabi seperti itu. Ya Rasulullah, antar Rasulullah. Antar Rasulullah. Lihat itu, Raja Romawi, Raja Persia, mereka duduk di singgah sana, mereka di permadani, permadani mereka. Sedangkan Anda seorang rasul, artinya rasul kan lebih tinggi daripada raja. Anda tidur di atas tikar dan berbekas, sampai Nabi mau dikasih kasur, belum nggak mau. Apa isi dari tempat tidurnya Nabi? Kasurnya sabut, tahu sabut itu dimasukkan di dalam kasur. Itulah kasurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, kalau kita bahagia ingat-ingatlah Rasulullah SAW. Bahwa beli, beliau tidak seberuntung kita dalam masalah dunia. Ya, kalau kita mendapatkan semua dari dunia, sekali-kali ingat Rasulullah. Baca bagaimana kisah penderitaan Rasulullah SAW, kemiskinan beliau, penderitaan beliau, supaya kita tidak terlalu merasa sombong dan meremehkan orang lain. Supaya kita mau berbagi dengan orang lain ya dengan orang lain. Nabi pernah merasakan lapar dia keluar rumah pernah. Nabi lapar pernah Nabi keluar rumah lap, karena lapar Nabi keluar rumah. Berharap ada orang yang panggil beliau bertamu ya nanti bisa makan sama-sama kalau bertamu sampai seperti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar yang dikatakan oleh Syekh bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh orang yang konaah dan sabar. Makanya inilah keberhasilan dakwahnya Rasulullah Inilah keberhasilan ke, uh, berumah tangganya Rasulullah, konaah dan sabar. Kesabaran Nabi menyebabkan semua jadi indah, ya kan? Keluarga yang di, diliputi dengan kemiskinan menjadi indah karena kesabaran. Jadi sekarang adalah masalah bagaimana hati menerima kondisi yang ada dengan dengan konaah, bagaimana hati menerima dengan sabar. Itu membuat jadi indah semuanya. Tidak ada miskin dalam kondisi seperti itu. Karena yang pentingan bahagia itu, yang penting bahagia. Jadi bagaimana kita bisa bahagia dalam kondisi kita tidak memiliki apa-apa. Dan ini Nabi lakukan. Tidakkah kita mencontoh Nabi dalam kondisi seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, ya ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum, para jamaah, kaum muslimin dan muslimah, jangan pernah mengeluh dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mengeluh. Jadilah orang yang kuat. Karena orang kuat itu dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ilallah minal mu'minid da'if. Wafikulin khairun. Orang beriman yang kuat Allah lebih cintai dan lebih baik dia dibanding dengan orang beriman yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Jangan cepat menyerah. Kalau kita sekarang dalam kondisi miskin, maka bacalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ternyata beliau lebih miskin daripada kita. Sekarang kita bisa makan tiap hari kan? Semiskin miskinnya kita masih bisa makan. Mungkin kita belum bisa beli motor, mungkin kita belum bisa beli mobil, kita belum bisa punya rumah. Itu biasa. Yang penting kita bisa makan tiap hari. Dikisahkan dapurnya Aisyah satu bulan nggak menyala. Bayangkan, satu bulan nggak nyala dapurnya Aisyah. Dan Nabi kadang satu hari nggak makan. Bisa bayangkan bagaimana penderitaan Nabi. Maka beliau adalah contoh orang yang bersabar di dalam menghadapi kehidupan. Ya, Seperti itu. Jangan cemburu dengan orang-orang kaya. Tapi cemburulah dengan orang-orang yang rajin sedekah dari kalangan orang-orang kaya. Cemburulah kepada orang yang diberikan ilmu, kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya. Cemburulah kepada orang-orang yang semangat duduk di majelis ilmu. Itu yang kita cemburui harusnya. Dan sekali lagi dalam masalah dunia, hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan kesabaran beliau dan sifat apa tadi? Kona'ah. Siap insya Allah ya. Wanihwan -wan sekalian, jadi suami yang kona'ah. Jadi istri yang kona'ah. Jadi suami yang sabar. Jadi istri yang sabar. Jalani kehidupan ini sebagaimana apa yang harus kita jalani. Jalani saja terus. Sambil terus berusaha. Ya, jangan mengeluh. Jalani saja semua. Sampai Allah mengambil dan mencabut nyawa kita. Ya. terus kita beribadah dengan kona'ah dan kesabaran. Wa bima Dan beliau selalu merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Jadi takdir itu ada. Allah telah menakdirkan sesuatu dari seluruh makhluknya ini 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Takdir itu ada. Maka kita sedang menjalani takdir hari ini. Maka jalani takdir itu dengan baik. Nikmati dia. Ya, nikmati dia. Apa yang kita cari sebenarnya? Apa yang kita cari di dunia ini? Kebahagiaan. Di dunia maupun di akhirat. Kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, bahagia itu adalah sikap bagaimana kita menyikapi apa yang kita dapatkan. Itulah bahagia. Kalau cara kita menyikapi apa yang kita dapatkan dengan sikap yang benar, disitulah muncul kebahagiaan. Antum miskin, tapi antum menyikapi kemiskinan itu dengan baik. Maka antum akan bahagia dengan kemiskinan itu. Antum diberikan kekayaan, tapi antum mensikapi kekayaan itu dengan cara yang salah, maka antum tidak akan bahagia. Makanya, sering kita dengarkan orang-orang kaya tidak bahagia, itu biasa ada. Walaupun kita tidak menafikan, ada orang kaya yang bahagia. Tapi kita juga tidak menafikan, ada orang miskin yang bahagia. Kebahagiaan baga adalah bagaimana sikap kita menghadapi apa yang kita dapatkan. kami nah, insya Allah, ketika kita miskin, kita bersabar. Ketika kita kaya, kita bersyukur. Udah, itulah bahagia. Ketika kita berdosa, kita ber bertaubat. Itulah bahagia. Miskin bersabar Kaya bersyukur Bermaksiat Bertobat Itulah bahagia Ya itulah bahagia Sebagaimana disebutkan oleh uh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Di dalam kitab Kitab apa? Al-Qaidul Arba Ya Tentang ciri-ciri Kebahagiaan Belum masuk isya Sudah masuk atau belum? Hah? Belum masuk berapa menit lagi? Hah? Satu menit. Ya udah, satu menit ya. Ini ada parfum sama saya ini. Insyaallah saya manfaatkan untuk bertanya kepada antum. Baik. Saya akan tanya kepada antum dari pelajaran yang sudah uh, kita lalui ya, pelajaran yang sudah kita lalui. Nah. Uh, yang pertama, apa alasan Abroha menyerang Ka'bah? masih ingat apa alasan Abroha menyerang Ka'bah? Ayo tangkat tangan dulu <gih> mana ini ini nih yang pakai kacamata dulu ayo <gih> <gih> eh itu alasan Abroha bikin bangunan bikin bangunan bukan menyerang Ka'bahnya. Kalau menyerang Ka'bahnya alasannya apa? Dia bikin bangunan kanisa ya di Yaman yang tinggi sekali ya. Nah, kemudian eh itu dengan alasan supaya orang pada lari ke sana kan? Nah, tapi alasan dia menyerang Kabah apa? Ya, di belakang. Ya. Itu belum, belum. Ada yang mana tadi ya? Father. Iya, karena tempat peribadatannya dikotori ya, dikotori ya, ditaruh kotoran atau dikencing atau yang lainnya oleh seorang dari dari Arab, orang Arab. Karena orang Arab ini wah, dia nggak suka ketika eh, ada orang membangun sebuah bangunan dengan tujuan untuk menjadikan orang-orang yang biasa datang ke Mekah lari ke sana. Maka dia akan di, dikotori. Nah itulah kemudian menyebabkan dia menyerang Ka'bah. Taib. Belum sudah masuk Isya? Sudah. Jadi masa ada lima ini satu lagi pertanyaan ya apa, apa. Satu lagi pertanyaan. Taip. Kisahkan secara ringkas ya, secara ringkas kondisi Halimah As dia setelah dia membawa Nabi Muhammad S.A.W. sampai di rumah beliau. Kisahnya satu menit paling lama. Coba. Saya kasih dua. Ya, nggak bisa dicoba. Ya silakan. Nanti ini coba juga nih. Ayo silakan. Satu menit ya. Ketika bersama Rasulullah, keberkahan muncul dengan yang pertama itu keledai tunggangan mereka menjadi lebih cepat berjalannya. Kemudian unta yang dibawa itu air susunya bertambah. Sebelumnya? Sebelumnya bagaimana? Sebelum. So, yang sebelumnya uh, tidak ada satupun iya. unta yang uh, mempunyai air susu. Betul, kan? Kemudian anak dari mereka yang ikut bersama rombongan juga yang tadinya selalu menangis kemudian menjadi tenang dan bisa minum susu dari unta tersebut. Dari unta darat dari ibunya. Dari ibunya, dari, dari unia. ibunya. Air susunya bertambah. Karena untang nanti ya. Ya ini asyik, air, su ya, nah. air, air susu ibunya ini. juga nah. bertambah. <laughs> ya, terus. Uh, kemudian. Nda. Sekarang sampai di rumahnya. Sisa berapa berapa detik lagi. sisa sampai di rumahnya. Uh, ya keberkahan di di rumahnya. Di rumahnya. Gimana dia. keberkahan di rumahnya? Kita tanya Halima dulu. <laughs> hm, mungkin Halima ada di atas. <laughs> ya. <laughs> ya apa di rumahnya? Gimana? Ketika di rumahnya apa keberkahan dalam rumahnya? Ya nggak nggak apa tanya sama anggota keluarga. <laughs> Ya, ya Ketika di rumahnya, apa Iwan? Hah? Iya, ternak yang ternak, ya, hewan ya ternak ternaknya, yang, ya, ternaknya. Uh, ada air susunya, air susu. sebelumnya tidak ada. Kemudian mereka langsung perutnya penuh dengan makanan, padahal waktu itu musim, paceklik, paceklik, tidak ada makanan sekalipun, dan tidak ada satu, uh, apa namanya, Satupun hewan yang mengeluarkan air susu. Tapi masya Allah, mereka bisa memerah air susu. Itulah keberkahan dari Halimah. Baik, hey, kita nggak perlu tanya kepada, kepada halima ya. Tafadhol, silahkan. Ya sudah ya. Uh, Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dan uh, barakallahu fikum, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan keberkahan kepada kita dengan kita mempelajari ya, mempelajari uh, kisah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang sangat indah dan patut untuk kita contoh dan tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang ikut sunnah kalau nggak belajar tentang sirah nabawiyah. Karena sunnah asalnya ada pada sirah nabawiyah. Sejarah sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.